Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di lokasi parkir stasiun MRT. Itu di atas adalah jalur MRT. Nah, saya akan mencoba untuk naik MRT. Parkir motor para pengguna MRT. Ini dari parkir mobil saya berjalan menuju ke arah stasiun MRT Lebak Bulus. Tempatnya itu dekat saya menginap di Greenwich, jadi di bawah Greenwich Point Square Simatupang. Dan ini sudah berada di stasiun MRT Lebak Bulus. Kita naik lewat jalur panah yang kuning. Untuk bisa naik MRT, kita harus punya e-money. Atau kalau misalkan kita tidak punya atau pas tidak membawa, kita bisa membeli tiket single trip atau multi trip di loket yang ada di stasiun MRT. Nah, ini adalah cara membeli dan mengisi ulang tiket single trip atau multi trip. Dan karena saya tidak membawa e-money ke Jakarta ini, saya membeli tiket single trip. Hanya bisa satu kali jalan. Berarti Lebak Bulus ke Bundaran HI itu kan 14.000. Depositnya tuh 15. Jadi satu orangnya itu 29.000. Nah, kembalinya kan nanti Mbak nyampe sana diisi ulang. Pas mau balik sini isi ulang, nanti kembaliin lagi ke sini, depositnya dikembaliin. Oh, gitu. Isi ulang. Saat kita masuk, ternyata ada satu kartu yang error, tapi langsung dibantu oleh petugas. The train bound for Bundaran HI. Nah, seperti inilah suasana di dalam MRT. Ini hari Sabtu malam Minggu dan terlihat sangat ramai. Nah, ini ada screen yang menunjukkan posisi kita berada di mana. Ya, semakin ramai dan banyak yang sampai berdiri. Di dalam MRT ini ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh penumpang, teman-teman. Di antaranya kita dilarang duduk di lantai, dilarang membuang sampah, dilarang makan dan minum, dilarang bersandar di pintu, dan dilarang berjualan, juga dilarang meminta sumbangan. Dan juga dilarang mencoret-coret, merokok, dilarang membawa senjata api atau senjata tajam, dilarang membawa binatang peliharaan, dilarang membawa buah-buahan yang baunya menyengat, dan lain sebagainya. Dan yang perlu diperhatikan saat keluar masuk MRT adalah jalur kuning itu untuk masuk dan hijau itu untuk keluar. Semakin bertambah ramai, teman-teman. Semakin banyak yang berdiri, tapi terlihat menikmati walaupun berdiri karena di kereta ini bersih dan ber-AC. Jadi sangat nyaman. Dan kita sudah sampai di Bundaran HI. Kita akan keluar. Okay.
Ini adalah musola yang terdapat di stasiun Bundaran HI, sangat tidak memadai untuk penumpang yang sebanyak ini. Tapi jangan khawatir, di sini sudah ada petunjuk musola atau masjid di sekitar area stasiun. Jadi kita bisa memilih, tapi harus keluar dulu. Selesai sholat, kita masuk lagi. Kita akan kembali ke Lebak Bulus. Jadi ini memang saya sengaja dari Lebak Bulus ke Bundaran HI, kemudian balik lagi ke Lebak Bulus. Dan tentunya saya tadi sudah isi ulang tiket single trip saya, dan bagaimana caranya, simak terus video ini sampai akhir. Oke, kita sudah sampai lagi di Lebak Bulus. Dan esok malamnya, yaitu malam Senin, saya kembali lagi naik MRT dari Lebak Bulus ke Bundaran HI. Kita melakukan isi ulang dulu lewat mesin otomatis ini. Caranya kita letakkan tiket kita pada tempatnya, kemudian kita klik isi ulang, pilih tujuan, kemudian kita Bundaran HI, pilih, nah kita masukkan uang 20.000 karena biayanya 14.000. Setelah selesai kita cetak struk. Nah, struknya sudah keluar dan selesai. Tinggal kita ambil kembaliannya. Dan tiket kita siap digunakan. Dan keretanya sudah datang, dan kereta ini intervalnya dengan kereta berikutnya itu sekitar 10 menit teman-teman, jadi tidak menunggu waktu yang lama. Oke, kita masuk, dan tampaknya ini hari Minggu malam, Minggu malam Senin, tampaknya sepi teman-teman, jadi tidak seramai saat malam Minggu kemarin. Ya, sepi, banyak bangku yang kosong, tapi ini menyenangkan karena kita bisa leluasa berfoto selfie dan sangat menyenangkan. Istora Mandiri Station. The doors on the left side will open. Pastikan barang bawaan. Oke, kita sudah sampai di Bundaran HI dan kita keluar. Karena saya akan meninggalkan Jakarta, maka tiket saya kembalikan ke loket pengembalian, dan nanti deposit awal Rp15.000 itu akan dikembalikan. Oke, sampai di sini dulu video sharing pengalaman naik MRT Jakarta. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like jika suka, berikan komentar tentang video ini, serta jangan lupa untuk subscribe, juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.